Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita lihat, ini sebenarnya kata-kata yang telah diungkapkan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Yusof Qadrawi, yang menyatakan bahawa jika kita ingin melihat masa hadapan ataupun perjalanan sesuatu bangsa itu, kita lihatlah bagaimana generasinya yang ada sekarang ini. Yeah. Dan ini adalah benar, kerana kalau kita ni melihat kepada sejarah-sejarah yang lampau, beberapa bangsa itu jatuh dan bangun, satu bangsa itu adalah dilihat melalui bagaimana perkembangan generasinya. Dan mengapa kita ni fokus kepada generasi ini, kerana mereka ini adalah yang akan mewarisi kepimpinan yang akan ditinggalkan. Bermakna jika kita ingin melihat negara kita ni maju ke hadapan, kita harus melihat ataupun membentuk satu masyarakat ataupun generasi muda yang berdisiplin dan mempunyai produktiviti yang sangat tinggi. Maksudnya di sini, kenapa penumpuan kita kepada disiplin dan produktiviti ini, kerana melalui disiplin itu akan dapat membina karakter belia ataupun generasi muda. Dan produktiviti di sini bukanlah sekadar kita ni mau melihat produktiviti yang bersifat kebendaan, tetapi produktiviti di sini adalah juga melihat kepada perkembangan ilmu, ilmu pengetahuan dan penguasaan mereka di dalam teknologi yang canggih. Kerana dengan adanya ke semua elemen ini akan dapat mewujudkan satu generasi yang memang mempunyai kreativiti dan inovatifnya. Selain daripada itu, mereka juga akan dapat berkarya di sini. Maksudnya mereka akan dapat membuka ruang ataupun sebagai contoh, jika ada yang berminat kepada usahawan, mereka dapat membuka bidang-bidang usahawan yang pelbagai. Ada yang mungkin mempelopori ataupun menguasai dalam bidang teknologi, ada yang menguasai di dalam bidang tekstil, ataupun mungkin ada yang mempelopori dalam bidang perindustrian. Betul. Jadi itu jadi benarlah di sini, kalau kita ingin melihat kekuatan suatu bangsa itu, kita lihatlah bagaimana generasinya yang ada sekarang ini. Baik, bagi kita ingin membentuk generasi yang berwawasan, generasi yang lebih kata orang lebih agresif ya dalam menentukan hala tuju ya, dan memiliki generasi yang punya keyakinan tinggi. Jadi apakah perancangan bagi memantapkan wawasan belia ke arah kejayaan tersebut? Apabila kita bercakap mengenai dengan wawasan, memanglah kita ni dalam bayangan kita adalah wawasan 2035, kerana itu adalah hala tuju negara. Dan apabila kita melihat bagaimana perkaitannya antara generasi yang ada sekarang dengan wawasan 2035, kerana generasi yang akan ada sekarang ni apabila mencapai tempoh 2035, mungkin sudah ada yang sudah tidak ada bersama dengan kita. Betul. Tetapi ini adalah bagi tujuan kelangsungan, kerana generasi yang ada sekarang, sebagai contoh generasi kita sekarang, jika kita memperkuatkan diri kita, memperkuatkan lagi azam kita dan semangat kita untuk melihat negara kita maju, bermakna ia akan terus diwarisi ataupun diikuti oleh generasi yang akan datang. Kerana generasi yang ada sekarang itu akan menjadi contoh dan idola ataupun ikutan. Ya, jadi ini sebenarnya ada perkaitan. Ya, jika sebelumnya kita pernah bercakap bagaimana generasi X, Y, Z ini saling berkait. Betul. Dan inilah sebenarnya peranan generasi X, generasi Y. X akan menjadi ikutan kepada Y, Y akan menjadi ikutan kepada Z. Kita bayangkan jika generasi itu, generasi X sudah ada kepincangannya, bagaimana generasi Y dapat mencontohi kekuatan generasi X, kerana pemikiran itu akan terus berkait. Dan ini juga akan menjadi satu beban ataupun masalah. Dan oleh sebab itulah generasi-generasi yang ada sekarang ini harus menjadi contoh. Dan contoh itu adalah dengan mewujudkan sistem ataupun proses pembudayaan yang sangat kuat. Sistem ataupun proses pembudayaan ini adalah sangat menarik kalau kita ingin membincangkan, dan saya ingin bincangkan secara ringkas saja di sini. Proses pembudayaan untuk melahirkan generasi yang sangat unggul itu ataupun manusia unggul itu sebenarnya berawal daripada rumah. Dan siapakah orang yang paling bertanggungjawab di dalam melahirkan manusia unggul itu? Sebenarnya ibu. Ibu adalah insan yang akan mencorak dengan bantuan daripada ayah. Kerana ibu dengan insting kalau dalam Inggerisnya dapat melihat bagaimana mencorak anaknya. Dan acap kali kalau kita lihat kebanyakan mereka yang memang cendekiawan atau cendekiawan itu adalah kerana
peranan ibunya yang dari belakang memupuk ataupun terus menerus untuk mengarah anaknya. Dan dari sini, selain daripada itu, apabila proses pemudaan itu semakin kuat dan diikuti lagi dengan iman dan takwanya, dia memang mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah memainkan peranan penting, dan sekaligus nanti akan dicantumkan dengan ilmu pengetahuannya, penguasaan teknologinya. Jadi maka dapatlah kita ini melahirkan satu generasi yang kuat. Dan perancangan itu sebenarnya, kalau kita bercakap dengan pasal perancangan dan wawasan ini, semuanya berawal daripada rumah. Karena jika di rumah sudah ada ketirisan ataupun kepincangan, bagaimana kita akan ingin mengajak ataupun belia ini untuk bergiat aktif untuk menuju wawasan 2035. Baik, tadi kami sempat, saya dan juga rakan saya Abdul tadi sempat juga membincangkan ataupun memberi pandangan mengenai dengan perkara ini, tajuk yang kita bawakan ini ya, yaitu mengenai dengan pendedahan dunia luar dan juga lingkungan rumah kita ya. Jadi sebagai ibu bapa, perlu kita ada keseimbangan untuk anak-anak kita. Tadi Abdul berpendapat bahawa generasi muda ataupun generasi baru kita ini akan terbentuk sikap mereka itu sebetulnya bukan 100% daripada pendidikan ataupun pendedahan ibu bapa, tetapi juga ianya juga mendapat pendedahan daripada luar ya, sedikit sebanyak mempengaruhi mereka. Jadi macam mana untuk kita sebagai ibu bapa mengimbangi keadaan tersebut jika mereka mendapat pergaulan di luar positif negatif? Apabila kita ni melihat memang untuk dalam sebagai satu karakter manusia ataupun generasi muda itu ada elemen-elemen luar yang akan mempengaruhi pembentukan karakternya. Dan ibu bapa itu sudah berada di dalam saya andaikan itu adalah di dalam ia akan menjadi tapisan, menapis. Dan apabila saya sering juga membaca dengan mengenai dengan buku-buku bagaimana mendidik anak ini, ada certain ataupun had-had umur itu kita harus menjadi kawan kepada kanak-kanak, kepada anak-anak kita. Dan ada masanya kita harus menjadi seperti kata orang masa ini, jadi bosnya untuk melihatkan bagaimana kehidupannya. Dan apabila sudah sampai peringkat umurnya, ia akan menjadi seperti sahabat karibnya. Seperti saya katakan, ada saatnya dan waktunya. Kerana apabila kita mengatakan kita tidak boleh bermain handphone, kenapa? Dan kita harus ingat generasi pada masa ini, mereka semua informasi itu sudah berada di hujung jarinya, dan ada kalanya mereka itu kadang-kadang lebih pintar. Pintar untuk membidas balik kata-kata orang tua ini kan. Jadi di sinilah peranan ibu bapa itu harus harus bijak untuk mengatakan mengapa tidak boleh bermain handphone. Boleh bermain handphone, tetapi ada had-had yang kita perlu sembahyang. Kerana kita sebelum kita menyuruh anak-anak kita sembahyang, kita perlu melihatkan contoh. Contoh mengajak mereka untuk sembahyang, membawa ke masjid, dan ada perkara-perkara itu kita tidak boleh hanya sekadar memarahi dengan tanpa ada usul periksa. Jadi kalau ada terjadi perkara ini, akan jadi terbentuk satu semacam gap. Kerana generasi sekarang dan generasi dulu ada perbezaannya. Generasi dulu kalau mengikut cerita ataupun kalau kita ingin mendengarlah daripada orang tua, pengalaman dulu. Karena maraki matanya sudah diam. Sudah memahami bahawa itu adalah istilah jangan teh buat. Tapi masa ini istilahnya karing mata dimaraki. Memang dah dapat tu. Jadi perlu ada kebijaksanaan kepada ibu bapa untuk membentuk karakter anak-anak. Tapi memang agak ketara juga ya ketika ini bila kita berkawan dengan anak-anak kita yang meningkat remaja ini, salah satunya mereka ini memang seperti yang dikatakan, kita perlu menjadikan mereka ini kawan bila mereka meningkat remaja. Kerana dengan adanya macam kawan, kalau ia menegur antara satu dengan yang lain dapat diterima. Jadi itulah yang boleh kita praktikkan kepada anak-anak ya. Dan juga salah satunya juga perlu ada sikap memuji. Walaupun kadang-kadang pasar akan dipuji lagi, tapi itulah hakikatnya ketika ini para remaja ya. Jadi di sini, sejauh manakah penglibatan belia dalam pembangunan negara dari segi pendidikan, sukarelawan dan juga ekonomi? Ini saya kira satu soalan yang sangat bagus untuk kita utarakan. Kerana acap kali apabila ditanya apakah sebenarnya sumbangan kita kepada, terutamanya kepada ekonomi, kerana kita sudah berada di dalam satu saat bahawa ekonomi itu adalah satu perkara yang sangat penting sekarang. Kemudian pendidikan dan sukarelawan itu mungkin berada di fasa ataupun di peringkat yang di belakang saya letakkan.
dari bidang ekonomi dalam meningkatkan produktiviti. Sekarang ini kita sudah tidak perlu, bukan tidak perlu, tetapi tidak boleh terlalu bergantung kepada sesuatu perkara sahaja. Dalam konteks sekarang ini, selepas saja graduan, saya juga pernah mengalaminya. Selepas graduan, di dalam fikiran saya harus bekerja bersama dengan kerajaan kerana berdasarkan insentif ataupun dan sebagainya. Tetapi bila zaman sudah mula berubah, sudah ada teknologi-teknologi ataupun peluang-peluang yang diberikan kepada para belia. Bermakna sekarang ini para belia boleh menjadi usahawan walaupun tidak mempunyai syarikat ataupun satu bangunan. Kita sekarang sudah dapat melihat perkembangan usahawan-usahawan online dan event-event management yang saya kira sangat muda dan masih terlalu baru dalam bidang ini, dan tetapi sudah berjaya. Dan itu adalah sebenarnya salah satu inisiatif yang perlu kita ni kembangkan. Semua pihak harus memainkan peranan baik di peringkat kerajaan ataupun baik di peringkat sokongan daripada rakan-rakan swasta yang lain. Kerana apabila kita dapat memberikan ruang dan peluang kepada para belia ini untuk membuat produktivitinya dan berkarya sekaligus, akan dapat secara langsung dapat kita ni melihat kepelbagaian dalam ekonomi kita. Mungkin sedikit, mungkin peratusnya adalah sedikit. Tetapi kalau kita ni lihat dalam konsep masyarakat Cina, tidak mengapa sedikit, tetapi konsistensi. Kita konsisten. Bahkan di dalam Islam pun ada dinyatakan ibadah yang disukai itu adalah ibadah yang sedikit tetapi berterusan. Kerana pada masa ini kebanyakan daripada generasi muda ini lebih memikirkan materialistik, dapat gaji yang sekian jumlahnya, hanya untuk satu tempoh sahaja. Tetapi kalau ia akan melihat kepada bidang usahawan ini, lihatnya mungkin agak ada cabaran, dan apabila sudah ada cabaran itu baru melangkah sekali berundur balik. Jadi ini juga merupakan peranan dalam sistem pendidikan untuk membentuk para belia yang betul-betul mempunyai jati diri dan mempunyai karakter yang kuat. Kerana apabila mereka berada di dalam satu keadaan yang memaksa mereka untuk berfikir secara cepat, dan inilah yang akan ilmu-ilmu yang mereka pelajari secara tidak langsung ataupun secara langsung daripada sekolah akan dapat membentuk mereka. Dan terakhirnya dalam bidang sukarelawan itu adalah apabila kita sudah mempunyai sesuatu, sama ada kita mempunyai mempunyai dalam arti kata kita mempunyai banyak benda, okey, ataupun sedikit, tetapi kita ada mempunyai nilai-nilai ataupun sikap-sikap saling berbagi. Kerana di dalam Islam itu adalah yang dianjurkan. Bukan apabila kita banyak bersedekah, bermakna Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Itu yang kita harus tanamkan pada masa ini. Ya, saya amat tertarik sekali Atul dan juga Tuan. Ya. Tadi Tuan ada sempat menyebut seiring dengan perubahan zaman, maka mau tak mau kita perlu juga menukar cara mindset kita, cara pemikiran kita. Perlu kita keluar daripada kepompong keselesaan kita. Sekarang ini menuntut jika kita sebut ataupun kita sentuh mengenai dengan keadaan ekonomi sekarang ini, kita mau tak mau kita perlu menukarkan sesuatu yang lebih agresif. Yang agresif ni maksudnya kita harus berani dan berkeyakinan. Baik, apakah impian belia di masa hadapan? Mungkin ada pandangan ataupun bayangan yang dapat Tuan kongsikan bersama, silakan. Apabila kita ni bercakap mengenai dengan impian, saya berada di dalam tinggal 9 tahun lagi untuk berada di dalam kategori belia ni. Memanglah impian sebagai seorang belia itu ingin melihat negaranya maju. Kerana saya kutip satu kata mutiara ni, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membentuk, membantu bangsa Brunei ini untuk menjadi lebih aman, lebih makmur, lebih maju ke hadapan kalau bukan generasi kita sekarang. Jadi peranan saya sekarang ini adalah untuk memperbaiki diri saya, ataupun peranan generasi muda pada masa ini adalah untuk memperbaiki diri mereka dan melihat bukan hanya untuk hari esok tetapi beberapa tahun akan datang. Karena kita mungkin sumbangan kita mungkin kelihatan kecil, tetapi saya seringkali menasihati tidak ada satu sumbangan pun yang dianggap kecil, kerana setiap satu sumbangan itu akan saling berkait rapat dan akan membentuk satu keputusan yang sangat positif kalau kita ni meyakini usaha kita itu. Jadi bagi para belia di luar sana, kita
usah lagi leka untuk saling kata, kalau kalau kata orang Brunei, jangan tah asyik luan leka beribun. Beribun apa namanya ni, bergembira, kerana yeah, pada masa ini kita sudah berada di dalam satu zaman yang yang memerlukan kita ni saling bantu membantu. Yeah, untuk kita ni melihat generasi akan datang lebih kuat, lebih mantap, lebih bijak, lebih bijak. Yeah. Itu dia yang kita bawakan menerusi wawancara kita. Memang menarik. Kalau hendak melihat masa depan sesuatu bangsa, lihatlah generasi sekarang. Itulah generasi sekarang perlu menjadikan contoh terbaik untuk generasi masa akan datang. Dan banyak juga ya antara yang dikongsikan sebentar tadi, semoga ianya dapat memberikan manfaat kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, anak didik kita dan sebagainya. Perlu ada mentor juga. Mentor ini perlu kita mencari mentor yang pembimbing, ya? Seorang memang seorang pembimbing ke arah kebaikan. Kerana kita mengetahui 80% kejayaan adalah bermula dengan keyakinan dalam diri dan juga keberanian bertindak luar biasa. Betul sekali. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan kerana berkesudian memperkatakan mengenai dengan satu topik menarik ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi dengan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bersama dengan tetamu kita yang mulia Awang Amirul Sazmi Ibrahim, iaitu pegawai Belia dan Sukan. Ya. Semoga dengan apa yang telah kita kongsikan bersama ini dapat kita jadikan satu pengisian yang bermanfaat dan juga untuk kita jadikan